Allah banding katanya kulit orang berimeh tu akan jadi lembut apabila dia baca dan mendengar Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita undur sikit ayat yang ke-33 di dalam surah Az-Zumar. Saya duk tengok dalam tafsir, duk berasa kena sebut juga apa yang disebut oleh para ulama. Ayat yang ke 23 dah, bukan 33 dah. Ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. Ayat yang Allah Ta'ala firman hubungi dengan Quran, apabila Quran dibaca, didengar, maka hati orang-orang berimeh gemetar, dan Allah banding katanya kulit orang berimeh itu akan jadi lembut apabila dia baca dan mendengar Quran. Di sini walaupun kita undur beberapa ayat, saya dah tengok dalam tafsir ni, dia katanya ni Ibn Kathir royak, orang apabila baca Quran dan hati mereka lembut dalam keadaan selalunya nak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini ada beberapa perbezaan di antara orang baik dengan orang tak baik. Umumnya lagu itulah. Yang pertama sekali, orang-orang berjuru apabila dia dengar Quran, dia selalunya cinta dan kasih nak dengarnya tilawah baca eh di mana sahaja mereka berada. Tapi orang yang tak baik, dia dengar lagu-lagu, dia suka dengar lagu dan dia suka dengar suara-suara nak rong darah. Yang kedua, orang-orang yang berjuru apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka ayat Ar-Rahman, maka mereka selalunya sujud dan menangis dengan beradab dan takut kepada Allah serta berharap akan rahmat Allah, kasih dan peheh serta dengan nak cari ilmu untuk bawa diri mereka ke arah jalan yang baik. Seperti mana Allah Ta'ala firman, innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum, pada awal suratul Anfal. Sesungguhnya orang-orang yang berimeh apabila dibacakan ayat-ayat Allah, disebut nama Allah, hati mereka itu gemetar sampai ke akhir ayat. Tapi bukan ada lagi dah. Iaitunya orang-orang yang apabila dibaca ayat-ayat Al-Quran kepadanya ataupun dia sendiri membaca, dia ketika dengar Quran, dia tidak menyibukkan diri dia, maknanya tidak duk mukmun dengan benda-benda lain, tak ada duk kecek, tak ada duk buah, tak ada duk isap rokok, tak ada duk ambil terosak ni, saya tambah atas ni. Bukan orang duk baca Quran, ya duduk ambil terosak, kau duk tengok suka khah 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 khah. Bukan. Ni majlis Quran tu lagu tu. Nah, ni saya terjemuh lalu dah. Lam yakunu inda sima'iha mutashaghilina lahina anha. Ketika dengar Quran, orang duk royak ha Quran, mereka tidak
menyibukkan diri mereka dengan benda-benda yang lara, benda-benda yang lalai, bahkan apa? Tumpu sungguh-sungguh kepada ayat-ayat Al-Quran, faham, perhati makna-makna Quran apabila dibaca. Ha, ini saya tambah lagi dah. Saya misal mudah-mudah. Orang baca Quran dalam satu-satu majlis. Nak buka majlis PT ke apa-apa. Khisi kita ni, misal katanya kita duduk di khisi pasang bulat-bulat meja. Meja kita, khisi kita ni hadap ke belakang dengan orang baca. Sepatutnya kita tukar khisi kita paling tengok kepada orang baca Quran. Jangan paling belakang. Walaupun tak ada duk royak katanya haram kita paling belakang kepada orang duk baca Quran, tapi nak royak katanya sungguh kita orang duk baca Quran atas weti. Meja kita, khisi kita ni hadap ke belakang kepada weti. Sepatutnya kita tukar sebentar. Titang khisi kita tu ke arah pembaca Quran. Ni nak menunjuk katanya kita nak dengar sungguh Quran, walaupun tidak mesti katanya kita kena tumpu kepada qori yang duduk tengah-tengah baca Quran, tapi dia baca adalah ayat Allah, ayat Ar-Rahman. Alhamdulillah. Nah, Tuhan yang Maha Pemurah. Gitulah. Apatah lagi orang yang beramal dengannya. Bila dengar Quran, beramal, sujud dan berasa katanya dia adalah nak sungguh kepada ajaran-ajaran Quran. Bukan pasang dengar tapi jahil. Lepas tu tak usah turut Quran. Ha, ni apa yang disebut di dalam tafsir ni. So lagi, orang baik dengan orang tak baik, iaitunya ketika mendengar Quran, baca Quran, penuh dengan beradab. Nah, seperti mana sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka mendengar kalam Allah yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hati dan kulit mereka, supaya ada ayat sini, hati gemetar dan kulit ini berasa lembut bila dengar Quran yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati mereka rasa lembut nak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak sekali melahung-lahung. Lam apa? Walam yakunu yatasarakhun wala yatakallafun bima laysa fihim. Mereka itu tidak melahung-lahung duk kecek dalam majlis Quran. Ha, sebab tu kalau dia nak kecek, dia kecek luar. Dalam majlis Quran lah. Ha, ni kita kena ingat molek katanya majlis Quran ni adalah majlis yang besar dan mulia. Nah, kita misal katanya kita nak terosak ke nak apa, boleh, tak ada apa, tubik pergi luar kecek. Ni adalah adab. Nah, bahkan mereka itu tetap dan diam serta beradab takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka berjaya dengan puji-pujian daripada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Ni orang-orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam macam itulah, iaitu para sahabat. Lepas tu kita apabila ngaji hak ni dak, saya baca pagi hari ni. Nak ya katanya benda ni adalah benda penting. Baru ni saya dah baca dah rasa nak tinggal benda ni. Baca ketika ayat 23 ni, learning kita duduk di ayat berapa dah? Ayat 29 30 dah. Tapi mari telitah sekali go. Dia kuasa tak boleh, kita kena baca. Takut-takut tertinggal benda-benda penting yang sakuk dengan Al-Quran Al-Karim, sebab kita duduk kecek hari-hari ni, duduk kecek Al-Quran. Nah, takut-takut tak kena sangat, kita tinggal setengah-setengah perkataan ataupun huraya yang ada di dalam tafsir. Nah, alhamdulillah. So lagi, iaitu bandingnya ni ayat yang ke berapa ni, ayat yang ke-29 yang Allah Subhanahu wa taala berfirman ni, saya baca kemarin kepada kita,
daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajul hal yastawiyani mathala alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah Taala firman, Allah memberikan satu misal perbandingan seorang hamba lelaki yang dimiliki oleh beberapa orang kongsi yang bertentangan tabiat dan kemahuannya. Nah, kita baca dah kemarin, ulas sekali lagi. Seorang hamba yang ada tokek, ada tuwe banyak-banyak orang. Pasang perangai tak serupa belaka, tokek dia, tuwe dia. Lepas tu tu hewat bandingnya. Dan seorang hamba abdi lelaki yang lain hanya dimiliki oleh seorang sahaja. Orang jadi hamba tapi tuwe dia seorang. Kalau kita buat soalan mudah-mudah. Hamba ni dengan hamba ni. Hamba ni ada tokek banyak orang, hamba ni ada tokek seorang. Serabut hok mana? Cirak nah hamba hok ada tokek banyak orang serabut. Tokek tu suruh beg tu, tokek ni suruh beg ni, yang ni suruh beg ni, yang ni suruh beg ni, banyak atas diri dia seorang. Mung kena menanuk, mung kena pergi kedai, mung kena menyaku, mung kena nyadak, mung kena gotu, mung kena gani. Tapi seorang hamba ni tuwe dia seorang. Suruh buat benda yang molek kira katanya teratur hari-hari. Pukul 9 mung kena buat gani, pukul 10 mung kena buat gani. Malam mung kena tidur. Oh senang. Jadi hamba lagu tu. Sebab itulah Allah Taala buat bandingnya yang ada di dalam Quran ni. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, ini sebagai tafsir. Dan Mujahid sebagai orang yang belajar Quran daripada lidah para sahabat. Nah, dia kata kena, hadhihi al-ayah darabat mathalan lil musyriki wal mukhlisi. Inilah ayat yang menggambarkan bandingi orang musyrik dengan orang mukhlis. Musyrik ni maknanya orang yang syirik dan mukhlis artinya orang yang ikhlas. Dalam amalan dia, supo ke tak? Memang tak supo sama sekali. Alhamdulillah. Sebab tu kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang hamba yang berime dan beraman. Maka marilah kita pakat jadi akidah kita kuat betul, amalan kita pun menjadi amalan soleh. Siapa tunjuk kepada kita amalan tu? Iaitunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil daripada perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah pun royak lepas pada tu. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati. Royak yinjan kepada Nabi. Nakwi Nabi ni hak sebenar tak ada kena royak tak apa, Nabi ada ingat sokmo. Tapi hak kita nak sebutnya, nakwi Nabi selalunya ingat kepada kematian. Wa innahum mayyitun, dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Maknanya semua manusia akan mati. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian sesungguhnya kamu semua pada hari kiamat akan bertengkar, akan tekan sikit lagi, baloh, tuduh gi mari. Ni terutamanya orang-orang kafir, orang munafik, orang yang banyak dosa. Orang yang jadi pemimpin yang zalim dan pengikut-pengikut yang duk turuk pemimpin hak tak molek saat ni. Duk kata pergi mari gogang. Ni utama sekali. Nah. Kemudian sesungguhnya kamu semua pada hari kiamat akan bertengkar, berhujah di hadapan Tuhan kamu. Tuhan izin sekadar tu. Sekadar pasal duk kata pergi mari gogang. Orang hak dulu, orang hak belakang mari duk kata pergi mari. Di dalam tafsir sebut di sini. Iaitunya ayat ini menunjukkan apa? Hadhihi al-ayah min al-ayat allati istashhada biha as-siddiq radhiyallahu anhu 'inda maut ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hatta tahaqqaqa an-nasu mautah. Ayat ni turun ni sebagai apa? Yinjan. Siapa tu hak yakin sungguh-sungguh? Iaitunya Abu Bakar.
As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Nabi mati ni tak, orang ramai hok duduk alik luar pada rumah Nabi. Duk berasa katanya Nabi tak mati. Ramai dai dengan bunyi berita katanya Nabi mati. Walaupun dalam sejarah, saya janji kemarin katanya nak baca kepada kita sejarah kematian Nabi, walaupun nak selit lah, nak baca. Tapi Nabi mula sakit ni, iaitunya akhir-akhir bulan Safar, Nabi mula sakit. Mula sakit pada, mula demi, lepas tu kau sari, kau teruk. Orang apa tahu katanya Nabi sakit. Nabi masuk di dalam masjid pun naik pawak main pakati. Nabi semaya setengah-setengah. Gambaran yang kita dapati dalam kitab sejarah, Nabi mengakok masuk sejid. Tengok. Mengakok daripada rumah dia masuk ke masjid. Ada satu riwayat katanya Nabi dipikul ataupun dipondong oleh dua orang, iaitunya Ali bin Abi Talib dengan Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tolong bawa Nabi masuk dalam masjid untuk Nabi semaya bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Ni Abu Bakar apabila dia tahu dah katanya Nabi mati, setengah-setengah orang, terutamanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia tak boleh terima katanya Nabi mati. Dengan sebab apa tu? Sangat cinta dan kasih dia kepada Nabi, sehingga dia kata kan, siapa yang kata Nabi mati, nanti aku nak pancung tekak dia. Bukan arti katanya nak bunuh orang, ambil dagang-dagang, tak. Nak ayat katanya sangat-sangat marah. Abu Bakar lah gi tolong sejuk Umar. Hak arum duk tengah-tengah pung tinggi tu, Abu Bakar gi baca ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'u qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala 'aqibayh." Ni ayat ni dah. Abu Bakar gi sejuk Umar. "Hei Umar, mulut dia." Umar ni ya dengar Abu Bakar. Ya dengar Abu Bakar sejuk dia, rangap arum dia. Ketika Nabi mati, Abu Bakar baca ayat sini, Muhammad itu tak lain tak bukan kecuali seorang rasul yang adanya rasul-rasul sebelum pada tu. Banyak nabi-nabi rasul-rasul, dan semua rasul tu mati belaka dah. Nabi Muhammad tak mati ke? Ha tu. Abu Bakar baca ayat ni, barulah Umar rak. Reti selalu dah. Tak ada kena duk tafsir, tak ada kena duk hurai ke apa. Sebab baca ayat je reti lalu. Adakah dengan sebab Nabi mati, kamu semua akan terbalik, kelik kepada agama asal? Ha, begitu. Tu nak ayat katanya, ketika Nabi mati, ayat ni sekali lagi dibaca. Ni, ayat yang ke-30 dalam surah Az-Zumar. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau, hei Muhammad, akan mati. Dan mereka juga akan mati. Jadi, saya ada janji kepada kita nak baca khabar ha, Nabi mati. Tengok insyaAllah saya baca kepada kita. Ambil panak-panak ketika hari yang terakhir Nabi mati. Walaupun dalam sejarah dia duk wayak panjang. Ha Nabi, sebelum Nabi nak mati, seminggu, dua minggu. Dan sampai ke dua, bila nak toilang ketika sampai ke Nabi mati dan keadaan selepas daripada Nabi mati. Tapi hak pentingnya, marilah kita ambil pengajaran daripada ayat yang sudah kita dengar dalam surah Az-Zumar ni. Walaupun sikit sehari dalam masa 20 minit, ia akan menjadi manfaat dan faedah kepada kita semua insya-Allah. Nah, sekadar inilah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.